Selamat pagi, saya Cugugo, guru matematik SMK Taman Tugu. Video ini bertajuk discount. Discount adalah satu perkara yang biasa yang kita akan alami apabila kita membeli belah di pasar raya. Dan biasanya pasar raya akan menawarkan discount untuk barang-barang tertentu. Kita akan lihat bagaimana kita boleh menghitung harga discount selepas discount dengan menggunakan jari-jari kita. Kita cuba. Setiap jari kita mewakili 10%. Apabila dijumlahkan, dia bersamaan dengan 100%. Cuba situasi yang pertama ini. Katakan ada sehelai baju berharga RM50. Diskaun yang diberikan adalah 40%. Maka kita akan wakilkan setiap jari bersama dengan RM5. Apabila dijumlahkan RM5 ini untuk semua jari, dia bersamaan dengan RM50, iaitu harga baju yang asal. Dan sekarang kita akan hitung berapakah harga baju selepas diskaun. 40% kita akan fokuskan kepada 4 jari di hujung ini. Kita sembunyikan 4 jari ini. Maka tinggallah 6 jari. Dengan itu, harga baju adalah bersamaan dengan RM5 darab dengan 6 jari, iaitu RM30. Harga sepasang kasut ialah RM80. Setiap jari mewakili RM8. Diskaun diberikan adalah 60%. Berapakah harga kasut selepas diskaun? 60% diskaun bermaksud kita fokuskan kepada 6 jari ini. Kita sembunyikan 6 jari ini. Jari yang tertinggal adalah 4. Maka harga kasut bersama dengan RM8 darab dengan 4 jari, iaitu RM32. Biasanya pasar raya akan menggunakan harga-harga seperti ini. Kita boleh buat penghampiran. Kalau harga itu bernilai RM9.90, kita boleh hampirkan dia kepada RM10. Kalau harga baju ataupun barang dilabelkan sebagai RM98.90, kita boleh hampirkannya kepada RM100 untuk memudahkan kita membuat anggaran harga selepas diskaun. Selamat mencuba. Terima kasih.